lagi dengan kami Excom Service. Kali ini saya dapat servisan printer IP2770. Ini lama sudah tidak dipakai. Katanya minta bahkan modif pakai tabung. Ini setelah kami cek, ternyata pintanya nggak keluar. Ya, mungkin ada kerusakan juga di dalamnya. Hanya nggak bisa cleaning. Kalau kita lihat, ini ada tabung pembuangan. Di sini kosong. Dan selanjutnya pun juga nggak ada. Oke, kita akan bongkar dulu. Cara membukarnya, bukanya ini ada baut ini, dua depan ada dua, itu dua. Oke. Kita buka, ini ada pengaitnya. Kita lihat pintanya. Oh, kayaknya masih bagus. Saya keluar. Yang hitam. Oh, masih bagus. Ini kita akan bongkar ini. Kalau lihat sini ternyata selang pembuangannya nggak ada. Kita akan mengganti lain namanya ini. Port unit ya, port unit. Dalam jadi satu sama pembuangan pintanya. Selangnya putus, makanya nggak bisa mumpa nyedot pinta, nggak bisa. Ya, kurang. Nah, lepas juga ini ya. Kita kalau umpanya itu sini, selangnya nggak ada. Ya mungkin ini habis bekas servisan kali ya. Pembelinya dibohongi, makanya nggak bisa keluar. Coba kita lihat penggantinya. Kita beli bekas. Untuk beli ini namanya Puts Unit. Untuk IP2770 harganya 160 kalau baru ya. Kita beli bekas saja. Harga
harganya paling sekitar ya seikhlasnya paling ya 50 boleh, 30 boleh. Kalau kita ganti ini, kita ambilkan. Nah ini yang bekas, ini yang baru beli, beli tapi bekas. Ini masih ada selangnya. Kalau yang lama nggak ada, makanya nggak bisa pompa tinta, jadi tintanya nggak bisa keluar. Ini sudah satu set sama apa ini namanya? Oke, kita ganti langsung satu set saja ya. Yang lama kita ganti. Ya kita karena kita mau positif juga pakai tabungnya, nanti akan masang, kita akan memasang selang pembuangan, selang pembuangannya di sini. Nah lepas kita masukkan sambung selang lagi ya. Kita akan membuat pembuangan. Di sini ada selang satu, seharusnya ada dua, kita saling buat di sini pendek ya. Ini terpaksa kita sambung dengan selang. Kita ambil selang tas motif, kita masukkan. Ini kalau kurang panjang ya sambung juga, sambung juga ya. Oke, ini aja buat selang pembuangannya. Sampernya selesai, tinggal kita pasang tabungnya, nunggu nanti setelah subuh.
sudah subuh, sudah selesai subuh. Kita lanjutkan kembali dengan masang tabung. Kita paskan urut sesuai selangnya. Mulai dari sini, hitam, merah, kuning, biru, siang. Pasang hitam untuk mengetahui posisi warna. Pakai sekali tisu. Pakai tisu. Ya. Nanti sebelah sini kuning, merah, biru. Bau si air. Kita masukkan merah, kuning. Cleaning.